Bro, seroprevalence Amerika itu sudah di atas 49%. Gila banget nih negara. Informasi ini datang dari seorang sahabat yang 10 tahun terakhir mengajar di sebuah kampus ekonomi di sisi timur Amerika. Dialah yang mengajari Bosman tentang MMT, Modern Monetary Theory. Beliau juga sahabat dari Stephanie Kelton, pejuang konsep ekonomi modern MMT ini. Di mana konsep MMT ini dipakai Amerika, namun yang diajarkan di kampus beda dengan yang Amerika pakai. MMT juga dipakai di Tiongkok, Jepang, Jerman, Inggris, dan saat ini Turki, serta Argentina adopsinya. Untuk Indonesia, tenang. Kalau Newman jadi pegang kendali, pasti pakai MMT. Pada sabar ya, dan terus berjuang memintarkan masyarakat. Lihat ilmunya, fokus di ilmunya, dan jangan fokus di populernya seseorang. Karena kebanyakan mereka ingin menarik di panggung politik, fokusnya membuat populer saja. Seperti para calon-calon saat ini, mencari populer tanpa punya konsep bernegara. Kembali ke informasi sepotong di atas. Pertanyaan di kepala saya selanjutnya adalah, apaan tuh seroprevalensi? Sehingga saya pun bertanya kepadanya. Seroprevalensi adalah jumlah individu dalam suatu populasi yang menunjukkan hasil positif baik untuk penyakit tertentu berdasarkan spesimen serolog atau serum darah. Jadi, menurut sahabat saya ini, di Amerika kekebalan tubuh imunitas terhadap COVID lebih dari 49,1% dari populasi. Dan ini hebat, ditambah yang telah berhasil divaksin adalah 13,7% saat ini. Maka, Amerika sudah mendekati herd immunity. Ya terang saja nonton final NBA kemarin pada nggak pakai masker. Kenapa hebat? Karena mayoritas kekebalannya didapat dari alami, yaitu natural herd immunity. Gak heran dalam diskusi di Clubhouse, Elon Musk mengatakan, "Unvaccinated sperm 50 years from now are more precious than gold." Yang dalam arti sederhananya adalah, sperma manusia yang tidak divaksin lebih tinggi nilainya dibanding harga emas 50 tahun lagi. Oke, wis jangan dipercaya omongan Elon Musk. Itu hanya omongan manusia oportunis. Sing bener pejabat saat ini, maha bener. Kita harus dukung terus demi utuhnya NKRI. Sampai masanya new mind tiba. Sing sabar ya. Kalau pandemi corona adalah bencana alam natural disaster, maka sesungguhnya kesembuhan alami adalah herd immunity natural juga untuk mengalahkannya. Sungguh, strategi yang terbaik adalah dari alam oleh alam. Kalau COVID adalah man-made disaster, ada dua strateginya. Nego dengan yang mengendalikan dan ikuti maunya mereka, atau tantang mereka, tantang perang puputan, tantang perang sampai mati, pakai vaksin sendiri, pakai imunoterapi, pokoknya jangan pakai vaksin asing aja. Maniora, kalau nggak berani ya seperti saat ini, ikuti aja protokol globalis. Dilanjut oleh teman saya tadi. Jadi kalau Amerika pakai vaksin mengatasi herd immunitas secara mayoritas, itu hoax, itu hoax. Bener, pakai vaksin, tapi hanya minor. Hanya palingan 20-30%-an saja, yang 30%-an nanti yang alami. Amerika pakai natural imunitas terbanyaknya. Lalu saya bertanya, kalau Tiongkok menangani COVID pakai vaksin ya? Dijawab olehnya, belum tentu. Tiongkok itu rezim komunis, gak ada transparansi dan akuntabilitas bagi siapapun dari luar negeri bisa mengakses kebenaran informasi yang Tiongkok berikan. Siapa yang bisa memverifikasi berita kalau society dibungkam di sana? Banyak ahli-ahli luar Tiongkok mau fact finding, masuk ke Tiongkok, gak bisa, ditolak Beijing. Sebaiknya kita tidak consider data Tiongkok sebagai data utama. Semua data dari Tiongkok itu dari pusat partai komunis. Semuanya dialterate, diubah suai untuk kepentingan propaganda yang menguntungkan Tiongkok. Bisa saja ternyata Tiongkok juga pakai natural herd immunity, namun dipropagandakannya pakai vaksin. Taunya Tiongkok menyehatkan warganya dengan multivitamin dan mineral, sementara vaksin diekspor keluar sebagai dagangan internasional. Jadi Tiongkok kayak Amerika juga. Jangan-jangan 60%-nya pakai natural herd immunitas, sisanya vaksin. Siapa yang tahu? Banyak negara tergocek globalis cabal agar pakai vaksin mayoritasnya, yang natural imunitasnya dibatasi. Memang tidak deadly atau mematikan menggunakan vaksin itu. Vaksin faktanya memang mengurangi fatality kematian. Tetapi sisi lain, ya kita jadi korban ekonomi, jadi miskin, kita jadi bayar beliin vaksin terus. Ya, semoga salah lagi nih data dari Tiongkok dan globalis kali ini. Tapi data seroprevalence yang dari Amerika mah bener.